Dar. Nah, oke guys, kasih channel balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat bisa selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan urusannya, Lur. Kali ini gadget terbaiknya. Apa ini? Bumi H2O. H2O humidifier. Ya, kajian enggak tahu bahasa Inggris. Ini hidup, lampunya hidup lagi katanya loh, tapi ininya enggak berfungsi loh. Saya coba ngecepin ini. Ini saya ingat enggak ada batunya loh ya. Langsung direct di kabel USB gini. Ini on off-nya. Nah, itu hidup. Tapi nggak tahu hidupnya betul hidup atau enggak. Nah, mati hidup. Oh, ini. Nah, ini. Ini ada fungsinya, Lur, ya. Ini. Dua besi ini fungsinya kalau dikasih air, dia tempuk lah. Nah, nanti ada air jadinya tempuk, baru ini boleh dihidupkan, Lur, ya. Maksudnya enggak kedip-kedip lah, pokoknya mau dikasih air. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu, dikasih air sama kita pegang sama, Lur, ya. Tapi yang ininya, penyembur uapnya ini enggak berfungsi katanya. Ya enggak tahu rusak apanya, mari kita obok-obok, Lur. Di dalamnya, Lur. Ini kalau sudah kita tempokkan gini hidup terus, Lur, ya. Kalau kita lepas, kita itu matikan, nanti dia enggak mau hidup. Hidupnya nanti kedip-kedip macam tadi lah, nah, macam itu. Lepas itu mati sendiri karena ini buat tempuk-tempukan loh ya. Oke loh ya, kita obok-obok loh. Langsung saja kita obok-obok ini. Ini ada murnya di sini loh. Nah, ini. Opo-opo lor. Udah buka, cek satu persatu. Ya, pertama mesti kita cek setrumnya sini sudah ada tadi kan, Lur, ya. Sudah ada. Ini masih hidup. Ini saya enggak berfungsi ini, Lur. Kita coba cek ini, Lur, ya. Nah, ini kadang pun rusak, Lur, ya. Kadang patah, kadang pecah, kadang ini lepas solderannya ini. Nah, ini. Kalau apa? Itu rusaknya ini. Kalau kita nggak rusak ini, ha, baru dalam sini nanti, Lur, ya. Nah, seperti itu. Kita coba cek sini dulu. Kalau ini nggak rusak, mananya nanti kita masukin setrum. Sini ada setrumnya nggak? Sini ada current masuk sini atau nggak? Nah, kita coba ini. Wah, ini kelihatannya macam. Nah, ini, Lur. Pecah sudah, Lur. Nah, ini. Kilatan loh, nah itu dia kilat-kilat tuh, nah ini, nah itu pecah itu. Saya punya ini masuk ini sudah, nah ini, nah sampai sana ini, nah ini pecah ini, nah ini sudah pecah ini. Mananya yang rusak, ingat sini, Lur, ya. Ini di sini ada setrumnya ini.
kita coba cari ini, gantikan ini dulu. Kalau ini saya ada lur ya, saya coba carikan. Nah ini lor. Ini sama ya, sama besar sama. Nah dia kalau nggak rusak, nah dia utuh lagi lor ya, ini bawah. Nah bawah utuh lagi, nggak boleh. Nah ini, nah itu utuh, ini pecah sudah. Ini masih boleh dipakai ini loh. Ini pun bekas dandani seperti ini, tapi komponennya ini sudah terbakar, jadinya sudah nggak boleh diperbaiki lor ya. Nah kalau kita dandan-dandan ya, ambil, jangan dibuang semua lor ya, dimanfaatkan apa yang masih boleh dimanfaatkan. Ya contohnya seperti ini loh. Nah, ini masih boleh dimanfaatkan, kita buat tukar ini lor. Nah kalau apa, wah ini mau dibuka loh dari bawah. Nah dari sini saudara. Saya sudah buat solder tadi loh, lupa gak bagi mati ini. Wah panas, betul-betul panas ini. Oh jangan terbalik lor ya, ini ada min plusnya lor ya. Tambah timah biar kuat. Oke, sudah kuat. Ini yang pecah tadi, nah ini loh. Ini kadang kalau tak pecah platnya ini, kalau rusak ini lor ya, tak pecah platnya ini, kadang patah yang atas ini. Nah ini dua jadi satu lor ya. Tapi ada lapisannya, kadang patah ini yang ini. Nah ini dua jadi satu, tapi ada lapisannya lah. Nah ini pecah ini sudah. Ini saya sudah tukar, kita apa, coba lor, kita coba. Nah ini tadi lor, buat tempukan lor ya, nggak usah dikasih air. Nah dikasih ini saja lor, sama juga sama air lor ya. Nah dikasih kabel telanjang lor, nggak usah diisi air di tongnya itu. Ini sudah, ini intinya buat itu lor ya, buat otomatik lor ya. Kalau nanti kita isi air di ini sini. Nah ini kalau kita tinggal tidur atau pergi mana lupa, kalau airnya habis nanti dia mati sendiri lor ya, kalau ini enggak tempuk. Nah intinya seperti itulah, ini ada fungsinya lor ya. Oke ini sudah, kita sekarang coba ncepin ini. Oke, hidup, kita hidupkan. Enggak tempuk loh, longgar loh. Ini intinya memang mau tempuk baru boleh hidup loh ya. Nah ini, kalau ini enggak tempuk, enggak boleh hidup loh, karena dia belum on. Ini kita coba kasih air. Boleh hidup atau enggak? Ush,
Gak boleh lor ya. Kita kasih di bawahnya sini. Nah itu. Lor ya, udah berfungsi ini. Nah itu. Keluar asap gitu. Pakai ini pun boleh lor, sepanya ini. Nah itu. Udah berfungsi kembali lor ya. Ya katanya memang masih hidup, tapi ininya nggak hidup lor ya, karena ini rusak itunya. Pecah dia punya apa ini? Platnya tadi. Ini sudah apa? Airnya sedikit. Oke lor ya, fungsinya seperti ini lor ya ini. Apa humidifier? Humidifier enggak tahulah namanya ini. Nah itu. Oke. Udah lor ya. Nah ini kedip-kedip lagi, nah ini goyang enggak tempuk lor. Oke, ini sudah berfungsi lor ya. Iya. Boleh dipakai, rusak ininya saja ini. Nah, ini memang apa ya, karena lama-lama ini pakai pun panas lur ya, karena tegangannya tinggi lur. Ini kalau hidup, ini hidupkan ini, ini fungsinya ini ada seperti gulungan ini, gulungan ini buat penguat lur ya, buat penguat tegangan, buat tambah tegangan. Dia masuknya ini 5 volt, tapi keluarnya ini voltnya nggak terhitung lur ya. Nggak tahu kalau tester ya, saya coba, pernah coba tester itu. Tester itu kalau taruh DC 1000 volt atau AC 1000 volt, dia tetap jarumnya habis lur ya. Nggak tahu boleh sampai berapa volt kalau hitungannya ini. Ini betul-betul tinggi kalau ikut tegangan volt lor ya. Tapi nggak ada setrumnya macam kita kena shot, nggak ada lor. Tapi ini fungsinya buat menguatkan ini lor ya, tegangannya ini, biar bisa bakar itu apa, bisa bakar, biar keluarkan itu asap itulah. Fungsinya pokoknya seperti itulah. Oke lor ya, ini tinggal saya rapikan kembali, sudah boleh dipakai. Nah, siapa tahu dulu ada punya serupa macam ini, apa humidifier atau pokoknya seperti inilah, H2O humidifier. Banyak jenis lor seperti ini lor, ada yang biasa, ada yang mahal, ada yang murah, pokoknya banyak jenis intinya. Nah, kalau ini sepertinya standar sedikit lah, ada harga ini, tempatnya pun keras. Nah itu coba dicek dulu lur ya, kalau rusak ininya saja. Nah, kita ganti saja, carikan ini. Ini di online ada lur ya, ini jual ini. Kalau enggak ada di toko, di online pun ada ini jual. Sekarang online apapun ada lur ya. Ini online pun ada jual ini. Ini. Oke lur. Nah, cukup segitu saja lur ya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalam.